Mengenal pesawat terbang. Nisa dan Bunda Fit akan mengajak teman-teman mengenal pesawat terbang. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 79, yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, teman-teman, dari ayat ini manusia mengambil pelajaran, yaitu dengan membuat ini, pesawat terbang. Ini ada gambar loh, Nisa punya gambar pesawat terbang sedang menurunkan penumpangnya. Wah, teman-teman, siapa yang sudah pernah naik pesawat terbang? Nisa juga sudah pernah naik pesawat terbang. Enak ya, Allah telah menaklukkan langit agar kita bisa terbang dengan aman dan nyaman. Nah, kira-kira di mana ya tempat kita bisa naik pesawat terbang? Ya, di sini. Ini namanya bandara udara. Teman-teman bisa naik dan turun di sini, naik turun pesawat tentunya. Nah, ini adalah ruangan dalam pesawat, namanya kokpit. Di sini ada pilot dan kopilot yang mengendalikan terbangnya pesawat agar kita bisa selamat sampai tujuan aman dan nyaman. Jangan lupa, ini juga ada apa ya ini ya? Ini adalah tempat penumpang. Setelah teman-teman beli tiket, teman-teman bisa duduk sesuai nomor yang ada di tiket. Nah, di atasnya ada ruang bagasi, di mana teman-teman dapat menyimpan koper dan barang bawaan teman-teman. Wah, semoga perjalanan teman-teman menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Nisa sekarang akan mengajak teman-teman membuat makanan yang ada di pesawat. Aeroplane bento. Apa ya bahan-bahannya dan alatnya? Pertama, siapkan cetakan berbentuk pesawat terbang. Lalu, pisau plastik, piring, nasi yang akan dicetak nantinya. Lalu untuk hiasannya dengan sayuran kesukaan teman-teman. Dan juga lauknya seperti nugget, sosis, dan sebagainya. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.